negeri ini dimerdekakan untuk menghasilkan kesetaraan manusia, dimaksudkan untuk menghormati perbedaan, diniatkan untuk melindungi warga negara. Justru hari-hari ini soal-soal itu yang tidak kita temukan. Oleh karena itu, generasi muda dibebani sejarah untuk meneruskan inti perjuangan para pendiri bangsa, yaitu kemerdekaan, keadilan, dan kemakmuran. Himpunan Mawaza Islam sebagai wadah kumpulan pikiran bermutu juga diwajibkan oleh sejarah untuk menghitung ulang, mengembalikan arah bangsa ini ke dalam koridor yang dibuka oleh para pendiri bangsa, yaitu koridor kemanusiaan, kemerdekaan, dan kecerdasan. Jadi saya mengingatkan itu sambil mengucapkan selamat berkongres ke-31 teman-teman di Himpunan Mahasiswa Islam. Terima kasih. Rocky Gerung.